Dan garam ini diaduk terus ini saya tutup kurang lebih 5 menit saja agar bumbunya meresap ke sayurannya tutupnya saya buka ini saya aduk kembali dan akan saya masukkan daun bawang ini sambil diaduk terus Dan saya mau cek rasa dulu ya. Hmm, ada yang kurang. Ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ayam ya, agar rasanya lebih gurih. Jika ingin menambahkan kaldu bubuk jamur juga boleh-boleh saja, sesuai selera. Saya cek rasa lagi ya. Menurut saya rasanya sudah pas. Nah sekali lagi untuk rasa itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini udah matang. Apinya saya matikan. Sembari menunggu sayurannya dingin, saya akan buat bumbu atau sambal kacangnya. Nah ini saya masukkan cabai rawit yang sudah direndam dengan air panas tadi, ini saya pakai keseluruhannya, sekali lagi jika tidak suka pedas dipakai setengahnya saja, lalu masukkan gula aren, juga kacang, nah kacangnya saya pakai sebagian dulu, kemudian saya masukkan garam, garamnya juga saya pakai sebagian saja, dan ini jeruk limau sudah saya potong, dan saya akan peras. Saya tambahkan sedikit air hangat. Kemudian ini kita akan blend sampai halus. Saya mau cek rasa dan kekentalan sambalnya Saya masukkan sisa garam yang tadi dan juga sedikit air hangat Saya mau cek rasa lagi. Hmm, rasanya udah pas. Saatnya mengisi sayuran ke tahu Nah banyaknya seperti ini saja Ini kita lakukan sampai semuanya selesai Thanks for watching. See you on the next video. Bye!